Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Keranda. Zoom. Keranda. Allahu Akbar Allah. Kemana dia? Itu kerandanya benar-benar kelihatan banget. Oh my god, itu kenapa ya? Ada api-api gitu ya, guys? Semenjak keranda terbang datang ke desa-desa tiap hari sebelum maghrib, udah pikir. Jadi awalnya itu, ini tuh dimulai dari mana sih Kak Lampor itu awalnya? Jadi awalnya itu... Diketahui netizen digegerkan dengan video TikTok yang menampilkan Lampor keranda terbang. Temurun Lampor ya, berita ini mulai mau YouTube balak-balik tak. Delok kok Lampor berita. Jika seseorang menemui Lampor dengan keranda terbang, maka orang tersebut akan hilang di bawah Lampor. Oleh karena itu mitos mengatakan ketika mati menjelang malam bila. Woi Kang, kene Kang. Lapor. Ini delok berita di YouTube iki lho. Kok Lampor kok sing dibahas iki? Delok YouTube. Bukan. Apa YouTube kok delok barang? Ya apa iki? Corona durung buyar. Saiki ono isu Lampor. Lah ya kabeh awet mang krungu tangga-tangga kabeh wong tuwa ngomong. Ya ngono aniku sing dibahas ning ndi-ndi saiki. Aku iki repot, katidak percaya iki. Ndek YouTube tak buka balik-balik lho ya isine Lampor to. Lah ya iki wong nom, engko ndak nurut nang wong tuwa iki. Ya apa? Ngene ae Kang. Gudang amane ae wis. Karena ini kejadian wis akeh, buktine wis akeh. Gue ku kabar bohong apun tak awak di ngundang amannya gawe ae wis. Gak sing gantung-gantung. Ya gantung iku patung-patung iku engko diklambeni, dikei tutupi apa klopo sing bunder iku. Dipole mau buka pertama mau lapor. Kedua mau lapor maneh. Ya ketiga tak delok di tepak lampir Kang. Ya iya wis ya apa ya. Golek si anune, patokane. Ya golek. Bang Ameng kok terjadi pada diri kita yang luku ini Kang. Yuk. Ayo. Wis tak nemuni wis golek apa wis. Ini sih maksudnya sih? Iya, aku bro deh. Aku mau di YouTube aja kayak gini iki. Jadi kita mau krok. Kalau mau nenek aneh kayak berarti kan? Kan gak ingin kan dikira temenan ya? Bila koncon nih. Ais. Jadi awalnya itu, ini tuh dimulai dari mana sih Kak Lampor itu awalnya? Jadi awalnya itu Lampor mana? Sebenarnya memang udah waktu itu dulu. Masuk isinya YouTube Lampor torek. Tapi akhir-akhir ini. Ternono berita liyo ae. Ya untungnya aku mau wis mari gawe boneka iku. Te aman. Yang ngikuti anu rek tradisine leluhur wong sepuh-sepuh mbiyen jare karo Lampor iku tuh gawe patung kaya ngono iku. Jadi aku aman dari ini.
benar kok kan ditutupi ke mana aku mulai mau koden. Koden apa? Ya tak kira lampor mau. Lho iki kon dikene saiki. Makane ku bae riko sing dekek. Wong mau tak dekek di pawon ku dadi dipindang rene. Wis percuma tak jelasno riko lha ora percaya wis aku tak nggo kopi mburi ae ten kene. Sing enak aja dikeki. Ya pawon tak nggih rasa dendam yang kanca. Ono kene wae. Aku kok dak tau yang lampor iku. Pernah juga kayaknya terjadi.